Bertempat di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, puluhan personil dari jajaran Brimob Polda Sumatera Utara kembali menggelar bagi-bagi 30 paket sembako gratis kepada masyarakat yang terkena imbas pandemi COVID-19. Kasubsi Yankom SITI Kasat Brimob Polda Sumatera Utara, Ibda Eko Riau Santoso, yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Polisi Abu Bakar Tertusi, untuk seluruh jajarannya, agar selalu peduli dan mau berbagi kepada masyarakat yang terimbas COVID-19. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kami khususnya dari Korps Brimob Sumatera Utara ya, yang di bawah naungan Bapak Kombes Pol Abu Bakar Tertusi SIK SH ya. Jadi beliau memerintahkan untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat di Desa Marindal 1 ya, bagi masyarakat yang kurang mampu akibat wabah COVID-19 ini. Jadi kami dari Brimob rasa prihatin sehingga kami diturunkan untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat tersebut yang merasa tidak mampu atau kesulitan kehidupan yang minus. Berapa banyak dari sembako yang diberikan, Pak? Kalau sembako diberikan 30 bungkus untuk wilayah daerah sini aja. Setiap hari ini, Pak. Dan setiap hari akan berpindah-pindah lokasinya. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 berakhir nantinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.